rumah yang dipenuhi anak-anak dan isteri yang mengerjakan salat, rumah yang dianggotai oleh ahli keluarga yang salat, rumah itu akan dipelihara, dilindungi, diberkati dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci dia. Dan kunci asas inilah yang dibuang oleh majoriti orang Islam di Malaysia. Kemudian mereka heran. Gaji saban tahun makin naik tapi duit tak cukup, tak cukup. Anak semakin tahun makin bertambah tetapi membuatkan hati semakin resah. Lihat duk-duk heran. Rabbana liyuqimu salah. Apa yang berlaku? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah cipta kamu, Allah buat perbuatan kamu. Mana apa berlaku ni semua ketentuan Tuhan. Jadi jangan marah. Tuhan. Boleh kan? InsyaAllah no. Dan sebagai penutup kepada semua hari ni, malam ni saya nak bagi satu amalan pada ayah-ibu sekalian. Tak tahulah, mungkin amalan ni boleh menjadikan diri kita orang yang bersyukur, orang yang mengenang budi dan orang yang tidak stres dan tidak marah, insyaAllah. Yang mana amalan ni saya dapat daripada anak murid kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mana anak murid beliau, anak murid kanan beliau lah, yang mana saya baru ni dapat rezeki ke Indonesia bertemu dengan anak murid beliau, Kiai Ihya Ulumuddin di Surabaya. Waktu kami berada dalam majlis tersebut, beliau berikan pada kami satu amalan dan beliau ijazahkan amalan tersebut pada kami. Malam ni saya bagi pada ibu sekalian. Sama-sama lah kita beramal. Ambil tangan kanan, letak di dada ni ataupun letak di jantung kita. Dan kalau boleh, setiap kali lepas sembahyang fardu, baca sekali ya. Baca surah Al-Insyirah. Baca surah Al-Nasyrah. Nah, masa ambil tangan ni, tak di dada tu. Habis baca doa, habis wirid, habis semua tu. Tak tangan tu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Nasyrah laka sadurak wa wadu'na aga widur. Sampai habis tu. Iza faragata fansab wa ila rabbika faragat tu. Sampai habis baca. Sekali ya. Yang mana dia kata, insyaAllah, orang yang mengamalkan perkara ni, insyaAllah, kalau dia ada masalah, Allah Ta'ala akan buka. Kalau dia ada kesempitan, Tuhan akan buka. Kalau ada kerumitan, Tuhan akan buka. Sebab ayat Alam Nasyrah lapangkan dada tu. Kan? Alam Nasyrah. Bukankah Allah Ta'ala telah melapangkan dada kamu? Dan di dalam ayat tu juga disebut Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesusahan, ada kesenangan. Jadi kalau rasa sempit, serabut, apa, baca. Jadi kalau buat lepas mayang fardu, InsyaAllah, Allah Ta'ala akan campak kebaikan tu pada kita. Di antara tanda yang tak berlaku pada zaman Nabi, tanda ni tanda kiamat dan Nabi pun tak tengok tanda ni. Bila Nabi sebut akan wujud akhir zaman nanti, yang aku tak pernah tengok. Nisa'un kasiatun ariyat. Wanita-wanita di kalangan umat aku. Kasiatun ariyat. Pakai-pakai baju. Tapi telanjang-telanjang. Lam arahunna. Nabi kata aku tak tahu mereka ni macam mana. Aku pun tak pernah tengok. Ni hak Nabi sebut ni. Nabi sebut dua sifat macam berlawanan. Nabi kata aku pun tak pernah tengok. Tapi kasiat ariyat. Pakai baju tapi nampak semua. Pakai baju tapi telanjang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nampak tak zaman hari ni? Nampak. Banyak tak? Banyak. Dia pakai jubah tapi macam telanjang. Jubah dia tu ketat, nipis. Ikut semua bentuk daripada atas sampai bawah. Nama jubah, waktu beli tu, beli jubah. Tapi jubah tu ketat dan jubah tu nipis. Banyak dah dua dah berlembak. Lagi kenuri lagi dia pakai. Lagi seronok nak tayang ke orang. Macam baju berenang. Lam arahunna. Kata Rasulullah, wanita-wanita ini, dengar ni, anak-anak perempuan hak dua dah. Anak-anak perempuan hak pakai seluar jin, duk keluar pergi pasar malam, duk keluar pergi simat. Ni saya peringat malam ni siap-siap. Nabi kata hak pakai macam ni, jubah ketat, nampak tubuh badan, kadang-kadang nampak bentuk-bentuk apa semua ni. Nabi kata perempuan-perempuan macam ni, kumpulan wanita ini masuk syurga pun tak, bau syurga pun tak. Wa inna rihaha la yujadu min masirati khamsimi ati'am. Bahkan Nabi kata sesungguhnya wangi-wangian syurga ini waktu duduk berjalan di atas titik sirat 500 tahun sebelum sampai depan pintu syurga, bau dah. Faham tak ni? Ending ni Nabi sebut dekat kumpulan wanita ni tak masuk syurga ni. Bukan tak masuk syurga, Nabi kata bau pun tak. Maksudnya jatuh dulu dalam neraka jahanam yang menggelegak-menggelegak, yang menyambar-nyambar di bawah titian sirat. Ayah-ayah, suami-suami,
yang ada isteri, ada anak-anak, tak tutup aurat, tak tutup, berani keluar dengan jantan, tak sanglah. Dan pak tak berani tegur, suami tak berani tegur, Nabi kata itu dayus. Dan dayus, Allah haramkan syurga. Nabi sebut, Nabi kata, apabila kalian melihat tanda ini ada keliling, maksudnya sudah dekat dengan kiamat.